Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat penikmat tayangan video YouTube, khususnya channel Fadran Okta, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya. Kali ini kita akan mengeksplor wisata Kelong yang ada di perairan Pulau Bintan, tepatnya kawasan Gunung Kijang. Ya, Pulau Bintan memiliki banyak tawaran untuk berwisata. Selain memiliki kawasan pariwisata terpadu, Bintan juga memiliki destinasi wisata yang menarik dan unik. Kelong Wisata, sebuah tawaran berwisata yang mengasyikkan, di mana Anda bisa berlibur bersama keluarga, sahabat, rekan kerja, insentif tour dari perusahaan dengan jumlah grup hingga 30 orang. Teras, jadi sejak kapan ada teras? Ini yang untuk Nelayan Hut dan Eco Beach, lokasinya berada di lepas pantai, hanya lebih kurang 8 menit dengan menggunakan perahu atau speedboat. Di sini Anda bisa melakukan berbagai atraksi wisata seperti snorkeling, bermain dengan ikan Nemo, melihat karang dan biota laut, diving, memancing, barbecue, dan pastinya menikmati seafood yang segar dengan olahan dan racikan para koki lokal. Nelayan Hut sudah dibangun sekitar 3 tahun belakangan. Sebelum wabah COVID-19, lokasi ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari Singapura dan mancanegara. Mereka senang dengan suasana tenang dan dengan pemandangan hamparan laut dengan gugusan kelong apung di lepas pantai. Mereka biasanya menginap 1 hingga 2 malam saat akhir pekan. Sekarang, Nelayan Hut punya sebuah cottage diberi nama Eco Bridge dengan konsep yang ramah lingkungan. Dengan keunikan menggunakan properti hasil daur ulang sampah plastik dan botol balkoni yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Sapril Sembiring, pemilik MK Tours yang juga merupakan ketua asita penyimpinan Bintan, saat dijumpai di resort ini mengatakan bahwa destinasi atau kelong wisata ini harus terus didorong. Menurutnya, ini destinasi yang unik dan menarik. Kombinasi antara kearifan lokal dan misi menyampaikan pesan kita terus menjaga lingkungan, membatasi penggunaan plastik dan pastinya tidak membuang sampah plastik ke laut. Aneka paket wisata yang menarik di sini bisa dikonsultasikan dengan dirinya yang sudah memiliki pengalaman mengelola pariwisata puluhan tahun lamanya. Jika Anda berminat berwisata ke kelong wisata di Bintan, Anda dapat menghubungi MK Tours. Demikian tayangan video tentang wisata Kelong kita, dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.